Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal apa yang berlaku dekat dalam tahun 2014 ni. Macam throwback lah sikit. Okey, pertama sekali benda yang besar dalam hidup Azam yang berlaku pada tahun 2014 ialah... Dalam 2014 juga Azam ambil SPM dan cara pembahagian masa tu memang susah sebab masa sekolah kecil Ultra pun berlaku pada bulan 5 ni tu kan, bulan pertengahan bulan, bulan 6, bulan 7 macam tu. Selepas tu Azam ambil SPM, jadi masa yang Azam ada sangat terhad. Cara dia senang je, kat sekolah tu belajar rajin. Sebab masa cikgu Azam memang dekat sekolah, Azam memang sangat nerd. Bila cikgu ajar memang dengar je, tak dia main-main macam budak-budak kan. Saya cakap pula budak-budak kelas belakang dia. Lepas tu bila cikgu ajar fokus lah. Tapi kita pun tak tahu kan, kita dah buat yang terbaik untuk SPM, dah jawab yang terbaik, tinggal nak tahu keputusan tu berserah je lah kepada Allah. Cuma pada pandangan saya, depan ni dia kena jadi lebih seorang yang profesional. Pelajari lah ilmu yang ada kan, sambung belajar. Memang ada, dia ada bakat yang ada macam tu. Sebenarnya kita nampak macam bila berapa dari jiwa dia, kita jadi jiwa. Tu ada cakap, lepas keluar daripada Udala Kecil Ultra tu, satu titik permulaan baru untuk Azam. Lepas tu, tutup keluar dua single lagi, tambah dua lagi single. So maksudnya lagi tiga. Lepas keluar Udala Kecil Ultra, dapat dengar. Dengarlah wahai hati, siapa di depan, siapa yang menyanyi. Detik ini dengaran nyanyiannya, bagai dari yang tak akan berhenti. Dan sebelum ni dah rekod dulu, Damaikan Rusuh Hati. So Tok Salih juga perlu lirik ni. Dan juga Abang Salih Zahir. Limpahkanlah kesabaran, lenyapkan keperihan, sembuhkan luka pada dalam hatiku. Damaikanlah rusuh hati, dinginkan keresahan, padamkanlah, lupakanlah yang menggoyah hati. Lagi satu lagu bersama dengan BC Music, Terbentang Jarak. Kau cinta sejatiku, sejatiku. Dia kena fokus lah, sama ada nak jadi lakonan, dia nak lebih pada lakonan atau nyanyi. Fokus pelajari ilmu dalam bidang lakonan ke nyanyian ke pergi je kan. Saya kena suka tengok dia menyanyi ke. Bagi Azam, setiap lagu yang Azam dapat macam dengar Damaikan Rusuh Hati dengan Terbentang Jarak tu ada power dengan saya. Macam lagu dengar lebih kepada lagu rancak, sebab Azam pun sebelum tak pernah dapat single yang rancak. Dengar wahai hati, siapa di depan, siapa yang menyanyi. Detik ini dengar dan nyanyikannya, bagai nadi yang tak akan berhenti. Sama juga dengan Damaikan Rusuh Hati, kekuatan dia, kekuatan Damaikan Rusuh Hati ni Azam rasa pada lirik lah. Pada lirik ni, sebab membawa kepada rusuh-rusuh ketuhanan. Sebab Azam tak dapat lagu yang bergenre rock, rock kapak, tapi berusuh ketuhanan. Tu memang power kat situ lah. Kesabaran, lenyapkan keperihan, sembuhkan luka parah dalam hatiku. Damaikanlah rusuh hati.
tu minta jarak ni lagu dia ballad dan lagu ballad dan lirik dia agak macam biasa lah selalu dapat. Kuatan dia terminta jarak ni pada lagu lah, melodi. Maju dalam industri. Azam ingin mengucapkan terima kasih dan teruskan menyokong Azam sampai bila-bila.